aku beriman dengan Musa dan Harun. Lalu apa kata Firaun? Wahai pengawal, tangkap ahli syihat ini, ikat dia, salib mereka dengan tangan dan kaki mereka bersilang. Silang tangan ni, tuan-tuan. Salib mereka ini, nushiru bil manashir, ada digergaji, wahummilu alal khasham, disalib di tiang-tiang salib. Mereka kata apa? Mautum fi ta'atillah, mati dalam keadaan taat kepada Allah. Khairun min hayatin fi maksiatillah, lebih baik daripada hidup dalam keadaan derhaka kepada Allah. Lepas semayang pun tak lagi puasa, disalib tuan-tuan. Tuan-tuan sanggup salib? Allahu Akbar, tu hebatnya tuan-tuan. Bila dah macam tu, esoknya tuan-tuan, Musa dan Harun ni duduk bikang. Kumpul ahli-ahli ni yang ikut ajaran Nabi Musa dan Harun. Macam mana nak buat? Kalau kita tak lari, nanti kita kena bunuh. Maka Nabi Musa pun bawa lah puak-puak ni lari malam. Tu yang disebut Bani Israel tuan-tuan. Kaum yang lari malam daripada Firaun. Bila lari sampai dekat Laut Merah. Laut Merah ni, tengok-tengok Firaun ni kan, kejar ni. Sampai-sampai ni pengikut-pengikut ni Bani Israel ni tuan-tuan memang kurang ajar. Sampai-sampai Musa, Laut Merah belakang Firaun, hang betul Rasul ke? Aku Rasul. Nabi Musa kata, Rasul-Rasul lah nu Firaun nu, nu Laut Merah. Macam mana eh? Macam mana eh? Macam tuan-tuan kita yakin, InsyaAllah tuan-tuan, lepas biar raya, kita akan turunkan minyak. Hampir tak percaya. Tak percaya tuan-tuan. Boleh kan bengrak pada muka minyak net sonok lagi no. Kita tu tak yakin ni. Ni nampak dah ni. Laut Merah belakang Firaun. Musa, hang Rasul ke? Hei, aku Rasul. Tak yakin sampai-sampai Firaun, Nabi Musa pakai pegang tongkat pukul. Dengan izin Allah, Laut Merah ni dia turun ayat. Turun ayat cetek. Maka Nabi Musa pun jalan celah-celah ni. Ni batu-batu ni. Bukan maksud dia jadi jambatan Pulau Pinang. Bukan pukul-pukul tu. No, jambatan Pulau Pinang. Dah. Ni, laut ni dia turun. Atas ni laut. Ni bawah ni jadi cetek. Jalan lah. Jalan-jalan sampai tengah. Firaun kata apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan paling tinggi. Tengok, aku belah no, laut no. Aku hebat. Tomo pun ikut-ikut. Ikut-ikut sampai tengah. Nabi Musa dan Harun pun ikut sampai hujung. Nabi Musa pukul. Pukul-pukul laut tadi tu. Cantum. Pak, kata. Cantum-cantum. Firaun duduk bawah. Berenang kuat lentang, kuat dada, kuat kupu-kupu, tahu nak timur ya? Timur-timur ya tuan-tuan, dalam Quran sebut apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun wa ana minal muslimin. Kami beriman dengan Tuhan Musa Harun. Kami Islam. Tengok. Nyawa sampai kat ni, tak guna dah. Ni, kalla. Ketahuilah. Iza balagati taraki. Ketika nyawa sampai halqum. Waqilaman. Katakan kepada orang nak mati. Rab, siapa boleh tolong kamu? Bila sampai dekat ni mengaku beriman pun tak guna dah. Sebelum nyawa sampai dekat sini, kakak abang nak buat apa sekarang nak? Nak wakaf, nak derma, nak semahyang, nak buat benda sunat, nak puasa sekarang? Nak duduk dalam gerakan Islam, nak berjuang sekarang nak? Bila dah nak mati dah, aku nak bersama dengan Islam, aku nak semahyang, tak guna dah. Ni dah sampai, amanna bi Rabbi Musa wa Harun wa ana minal muslimin, aku Islam ni. Maka Allah matikan Firaun. Dan Allah bagi tangguh mayatnya sudah 4,500 tahun. Mayatnya duk ada lah. Tak reput, duk tangan macam tu. Ni, mata macam tu, mulut dengan Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi tengok. Tuan-tuan pergi tengok, ya Allah. Orang yang zalim ni tuan-tuan, Tuhan akan tunjuk sampai akhir zaman. Jangan buat zalim dengan manusia. Ni semua ni disebut dalam Quran ni. Tapi kita baca tak? Baca tak faham. Tuan-tuan tengok hebatnya Quran. Satu lagi tuan-tuan, saya nak baca satu ayat lagi. Tuan-tuan ingat dah kisah dalam Quran yang disebut Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ni kita dah baca selalu. Kan? Was-sama'i zatil buruj wal yaumil maw'ud. Ingat tak? Kisah ni berlaku di mana tuan-tuan? Di Yaman, nama Najran. Najran ni ada raja macam Firaun juga. Aku raja yang paling hebat mengaku. Dia pun percaya dengan ahli syihir. Ahli syihir ni tu dah tua. Pergi jumpa tuanku, batik tua dah. Boleh tak ganti batik? Ha ni ahli syihir yang hebat. Penasihat 25%. Minta diganti. Tapi kita ni tak mau turun-turun. No? Jangan turun. Kita kekalkan. Kan? Dulu kini selamanya. Ha ni dah. Batik tua dah. Batik tak bukan dulu kini selamanya. Batik kena turun. Macam mana nak turun? Cari pengganti batik. Seorang budak yang cerdik. Tengok ini orang yang hebat. Carilah cari-cari buat pengumuman. Jumpa seorang budak. Disebut dalam Quran. Sampai budak ni di interview. Bila interview, bagi allowance, bagi buku, bagi baju, bagi brim.
Bagi elon, bagi beasiswa, semua bagi. Kereta semua bagi. Budak ni seronok. Belajar, mai. Balik, mai. Satu hari tengah jalan, dia lalu dekat Taman Permai Jaya. Ada surau baru buka 5 bulan. Warna pun elok, hijau putih. Ada orang duk mengajar, tok guru. Tok guru ni mengajar, Tuhan kita bukan raja ni. Tuhan kita Allah. Tuhan kita Allah. Tuhan kita bukan raja ni. Tuhan kita Allah. Budak ni tuan-tuan bila dengar, masjid tu pakai speaker. Macam surau ni pakai speaker kan. Jadi bila lalu dengar, dia pun singa. Mula-mula duduk kat ujung. Lama-lama dekat-dekat-dekat. Lama-lama macam ni lah. Cabang kita ni. Dulu pun dah juga. Lawan ni bagus ni. Dah sejak lawak. Abang saya ikut lalu. Bagus abang kita ni. Alhamdulillah. Dialah di antara orang yang menyebarkan ilmu-ilmu agama ni. Di dalam YouTube. Orang-orang yang tua-tua ni tak bertahulah. Tapi yang muda-muda ni, tuan-tuan, yang muda-muda yang tengok secara live ini, tuan-tuan, layarilah zon kuliah. Kalau tuan-tuan nak hebatkan zon kuliah ni, ada sumbangan di bawah tu. Masukkan, kita boleh buat lagi hebat insya-Allah. Rakaman ni secara live tuan-tuan ni. Seluruh dunia boleh tengok. Tuan-tuan ingat apa? Abang ingat ceramah saya Mangkuk Ayun ke? Seluruh dunia ni tuan-tuan. Zon kuliah. Tuan-tuan masuk zon kuliah ni, seluruh dunia tengok tuan-tuan. Inilah sumbangan. Kita harap sumbangan ni dapat bahasan di akhirat. Jadi dia pun lama-lama-lama mai duduk depan. Terus angkat tangan. Adakah Tuhan selain daripada raja kita? Ya, Tuhan kita Rabbi wa Rabbuka Allahu. Terus budak ni kata ada ke? Ya, Rabbi wa Rabbuka Allah. Maka budak tu kata, Tuan Guru, saya nak beriman dengan Tuhan Tok Guru. Terus dia kata, ikut saya. Bila ikut, kamu jaga, kamu beriman, Allah uji kamu. Tuan-tuan jaga, kita duduk dalam Islam ni Allah uji kita. Di antaranya Allah uji keluarga kita. Sebab tu Nabi kata apa dalam Quran? Wa anzir ashiratakal akrabin. Beri peringatan kepada keluarga kita yang hampir. Kita kena perbetul keluarga kita. Kalau tak perbetul, ujian tuan-tuan. Kita duduk mengaji ni ujian tu tuan-tuan. Ujian keluarga kita, adik-beradik, mak ayah kita. Sebab tu diuji ni. Bila uji hanya dengan abang ke aku. Oh, Tok Guru pun cover line juga. Hanya dengan abang. Kalau mereka tanya, hang tunjuk senyap. Hanya dengan abang kata aku. Hang kelentor lah kat mana pun. Dia abang kat budak ni. Tak apa. InsyaAllah, insyaAllah. Satu hari, tuan-tuan jalan-jalan. Tengah-tengah jalan ni ada binatang besar. Siapa lalu terekam. Tak berani. Dia ambil batu, dia baca. Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaika min amri sahib faqtul hazihi dabah. Ya Allah, apa yang diajar oleh rahib ini, pendeta ni, lebih betul daripada ahli sihir, bunuh binatang ni. Dia pun balin, tuan-tuan. Binatang tu mati. Bila binatang tu mati, pakat pi jumpa. Allah, hebat. Hang ni boleh bunuh binatang besar ni. Hang mesti hebat. Aku nak tanya hang, boleh tak sembuh penyakit? Ada seorang tu tangan lumpuh. Tangan ni tak bergerak ni. Aku lumpuh ni macam mana? Budak tu kata boleh. Dengan syarat hang beriman dengan Allah. Aku doa. Beriman dengan Tuhan selain daripada raja kita? Ya Allah. Kalau beriman, aku doa. Dia kata, ya aku beriman sungguh. Dia angkat tangan, ya Allah, sembuhlah penyakit orang yang lumpuh ni. Sapu. Tak boleh nak. Tangan elok. Boleh pegang lah. Orang yang buta, orang yang pekak, orang bisu, oh, semua boleh. Dengan syarat beriman kepada Allah. Rupanya berita ni tersebar-sebar sampai kepada menteri yang mata buta. Menteri buta. Tengok. Menteri ni pergi jumpa. Wahai budak, saya ni buta daripada kecil. Tolonglah sembuhkan. Dia kata boleh, wahai menteri, bapa menteri. Kamu beriman dengan Allah, aku sembuhkan penyakit ni. Aku doa kepada Allah. Menteri tu kata, ya aku beriman sungguh. Ada raja ke, ada Tuhan ke sebelah raja kita? Ya Allah. Menteri tu beriman. Terus dia pun, ya Allah, sembuhlah mata menteri ni. Sapu-sapu menteri tu celik terus. Tengok-tengok. Hu. Power. Kan? Tak payah pakai contact lens. Terus satu hari raja buat mesyuarat kabinet. Panggil semua menteri. Panggil-panggil tengok-tengok timbalan Pertanah Menteri dah. Menteri pun ada. Menteri pengangkutan, menteri-menteri tengok-tengok, satu menteri tak ada. Hai, mana menteri ni tak main? Selalunya dia tak pernah ponteng. Kita hari ni menteri tak main, kita tak mau mesyuarat. Dia kata, tuanku, semua dah cukup dah. Hai, mana seorang lagi tak ada? Yang mana satu? Yang curi lembu ni, mana dia? Dia pun heran. Mana satu, mana? Tiba-tiba menteri tu angkat tangan. Tuanku, patik ada di sini. Hai, macam mana hang mata boleh celik? Selalu mata buta. Menteri itu kata apa? Yang menyembuhkan mata patik, Rabbi wa Rabbuka Allahu. Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Tuan-tuan tengok. Ni, raja pun. Menteri,
allowance 40,000. Kereta ekskut nampak ni. Mercedes kami bagi. Semua dapat nampak tak? Hang tak mengaku aku Tuhan, aku tarik balik. Tapi menteri ni kata apa? Rabbi wa rabbuka Allahu, Tuhan aku dan Tuhan kamu Allah. Raja kata, "Ei! Baru ni menang naik presiden pun aku support. Hei, ni macam mana ei? Aku yang kempen. Dah, Tuhan aku, Tuhan kamu Allah." Pengawal tangkap menteri ni. Ikat di tiang. Bila ikat di tiang tuan-tuan, sebat menteri ni. Menteri ni kena sebat. Pam. Pam. Umur 70-an kena. Mula-mula Allah. Allah. Lepas tu, lepas tu lain. Lepas tu yang ajar aku ada seorang budak. Budak ni kampung ni, kampung ni. Belah tu, Alma tu. Dia berjalan, dia singgah kat sini. Pi tangkap budak tu. Pengawal pi dekat kampung ni tangkap budak ni. Pi tangkap wak mai kakak, abang, makcik.